kualitas pemirsa, sungguh sangat disayangkan sekali pemirsa. Oh, kepercayaan mendapatkan dorongan di sana. Kodaninya juga baik sekali mengejar Persinga Ngawi dan berhasil menyalip pemirsa. Persinga Ngawi yang jauh di depan berhasil disusul oleh kepercayaan. Luar biasa pemirsa. Oh, Persede dan Pasar dan PSK Cicimahi pemirsa keluar lintasan dalam waktu yang bersamaan. Nasib sial sepertinya masih berlanjut bagi kedua tim ini pemirsa. Sementara kita lihat kini, Karu United ternyata berhasil menyalip ke Berjaya. Namun belum lama posisi Karu United, tapi terlihat kini mulai menjauh kondomen Karu United itu. Dan ke Berjaya sepertinya tertekan pemirsa. Oh, berhasil bertahan ke Berjaya dari serangan Persinga Ngawi. Oh, kondarinya sangat buruk sekali yang dilakukan oleh Kepercaya pemirsa, sehingga kini jaraknya semakin jauh. Oh, Persikat Tegal mendapatkan dorongan, memberikan ancaman kini, tapi gagal pemirsa. Ada Persikat di sana, menyalip Persikat Tegal, tapi kembali lagi Persikat Tegal, berada di posisi kedua. Oh, kini Mia melesat, memepet Persinga Ngawi kini, masih mengejar Persinga Ngawi, sangat-sangat bahaya bagi Persinga Ngawi. Terbuka markingnya di sana dan disalip pemirsa, pertanyaan rapuh dari Persinga Ngawi, tidak mampu melakukan marking tadi. Dan kini Kepercayaan memimpin pemirsa, namun kembali Karu United memimpin. Persinga Ngawi kini kedua, memepet Karu United, kini giliran Karu United tertekan dan membayang-bayangi oleh tim di belakangnya. Bahaya bagi Karu United, harus berhati-hati lagi. Persibas Banyumas menjadi tim keempat di race ini yang mengalami insiden keluar lintasan. Posisi 2 kini dipati oleh Persidi di rayap dan Persikat Tegal di belakangnya mengancam pemirsa. Oh, mendapatkan dorongan dan merebut posisi pertama dari Karu United. Persidi di rayap harus berterima kasih kepada Persikat Tegal yang telah memberinya dorongan. Dan oh, kini terkejar Persidi diraih pemirsa. Persikat Tegal di sana memepet, tapi kembali menjauh Persidi di sana. Oh, terkendali Persidi pemirsa, apakah disalip di Kopeyor? Dan ternyata disalip oleh Persikat Tegal, kesalahan yang sangat fatal sekali. Dan oh, corner yang buruk sekali Persidi diraih tadi pemirsa, namun ternyata berhasil kembali memimpin balapan pemirsa. Dan lagi-lagi Persikat Tegal disalip, namun kembali di posisi 2 Persikat Tegal, kini kembali mengejar Persidi diraih.